Selamat datang di warung Wong. Bisa dibantu orderannya? Mas, boleh tahu nih di Wong ini ada makanan bestseller apa aja? Bestseller kita ada ayam kampung bakso penyet. Minumannya kita ada di Red Santa, dia mix fruit sama soda. Dessertnya kita ada roti bakar di KC Ice Cream. Boleh dicoba dah. Boleh itu Mas ya? Oke. Nah, kita tadi udah pesan, kita langsung aja tempat duduknya. Ini bisa di mana dia? Di indoor, bisa di outdoor. Oke, nanti kita bisa halo, Permisa Malu. Wah, kembali lagi di Malu Makan Mulu. Wah, kembali lagi nih. Ini gue lagi sudah berada di Selatan, Kak. Di Jakarta Selatan, di daerah. Yang bisa dibantu orderannya? Namanya kafe. Wow. Wah, kita mau tahu makanan-makanan seruan di sini apa aja dan minumannya. Yuk, langsung aja kita review nanti. Oke. Sih. Ini ayam apa nih Mas? Wah, ayam kampung bakso, ada bakso yang dua tuh. Dah. Coba nasinya. Tuh, wow, best game. Wah, nih singkong. Wih. Ini sampai sambal terasi Mas. Singkongnya mantap ini. Wow, humbug steak. Tuh. Ini humbug steaknya unik deh. Dari apa dagingnya itu, wah, bagus banget dan lebih kaki amat. Tapi apa sih namanya ini? Apa namanya ya? Dibilang better, kita tanya-tanya deh sama orang yang sini. Eh, lu makannya best banget nih. Kayaknya gua bakal habis nih. Gua sama lu. Lu tuh lihat, kali aja lu kenal ya orang. Nah, kayaknya gua kenal tuh. Kalau si Dodi udah ngapain tuh dia tuh orang ya? Dia manggil ya kita. Dodot, mari, woi. Gue lu ngapain di sini? Nah, lu daripada lu pesan dan sini makan dulu, lu makan. Lu enggak habis. Belum gua habis sih, baru mulai. Oh, yaudah. Gua takutnya gua enggak habis, yuk, makanya gua manggil lu sini dah. Ya. Iyalah. Ya, mau enggak sen. Iya.
Nah, daripada gue gak takutnya gue gak habis, makanya gue ngajak gue sini. Ini tuh makan pembuka nih doang. Nah, ini menunya apa aja? Lo apa aja yang lo makan? Nah, ini buat makanan pembuka, ah? Ada namanya nih robak es krim, roti bakar kayak es krim. Dan juga di sini ada singkong makanannya tuh. Wah, singkong kita burin ini udah enak nih. Wah, mantap dah pokoknya. Aduh. Lalu mau mana? Kayaknya lu singkong aja Dan ya? Gua singkong ini dah. Kayaknya favoritnya makanan sehat banget nih. Gak apa-apa. Nih singkong nih. Dan, lu kan kayaknya, tadi gua lihat apa agak lapar-lapar banget. Coba. Nih, ini singkong sebenarnya kan ada sambal ini kan? Pakai sambal ini kan? Iya dong. Nah, ini gua pakai sambal ini ya. Apa namanya? Sambal terasi. Sambal terasi. Ini coba kita lihat. Coba kita coba ya. Kita lihat. Tapi makan tanpa sambal dulu. Tanpa sambal dulu gimana rasanya? Oh, kita coba ini buat. Iya, tanpa sambal. Oke. Coba. Nah, rasa dari singkong ini biasanya kan kalau singkong itu identik dengan ras atau apa ya? Ini kan, ini empuk banget loh, buat empuk. Iya, sahabat malu nih, empuk banget. Lihat dong teksturnya. Ya. Dan juga dia bersih ya, apa? Bersih banget. Juga ini kayak ada topping bumbunya pakai apa ya? Ini, nah ini nggak tahu deh yang pakai apa. Ntar tanya aja yang mau rawau. Nah ini kan makannya ini kan tanpa sambal ya. Kita cobain nih buat pemirsa malu kita makan pakai sambal nih. Kita cocolin. Boleh tunjukin dong. Cocolin. Nah ini apa? Ya. Ini. Nah itu pakai sambal. Soalnya kan kalau identik dengan orang-orang ini ya, apa namanya. Nah. Biasanya ini pakai singkong pakai sambal. Biar gak ada. Gue pakai sambal ya Don. Enak banget bray. Emang tadi gue lapar. Gak jatuh sama adik. Pas banget nih, lu nggak megang duit. Kapan lagi lu? Mantep. Lu makan dong. Nah, ayo. Tadi udah nyobain singkong, gue sekarang nyobain es krim dong. Nah ini sebelum lele es krimnya, gue cobain es krimnya dulu ya. Waduh. Saya. Gue enak pakai garpu. Ini kita cobain es krimnya yang saya. Nih, ini kasih topping coklat. Seger banget loh. Gue ramen. Mantep banget ya. Gimana rasanya? Ini cool banget, rasanya mantap banget, manis banget, pas. Ini manisnya pas banget tuh. Pakein rotinya dong? Iya, enak banget. Enggak, lu cocok lagi ya. Dengan esnya aja. Pakai ini, coba ya. Coba nih kita lihat rotinya. Kita potong-potong. Nah, kita lihat dalamnya dulu dan dalamnya. Apa sih dalamnya kalau boleh? Ini, coba kita lihat sahabat malu. Dalamnya lemon. Oh enggak nih, kayaknya ini nyatu dia. Oh enggak, dalamnya enggak ada ya? Cuma ada, ya, atasnya doang ya? Karena dia atasnya kasih susu. Kasih sama bubuk coklat. Kita cobain pakai es krim. Ush. Ini Dan ya. Udah. Laper nih. Enggak enak nih. Kita mau kayak dah udah. Waduh, enak nih, banget. Wah. Oh. Aduh. Mantap ya. Mantap ya. Gimana? Enak dong ya, darurat keringnya juga dong enak. Oke ya? Oke nggak? Malu dong. Ntar dulu, gue pakai ini. Kita cobain pakai ini nih. Pengen? Oh, mau juga. Ah, iyalah, masa lu doang yang makan. Gue naper juga, guys. Iya. Enak. Pas banget gue kesini nih di tempat warung kopi Wow. Gue iya undang sama Ardi, pas banget gue punya duit. Karena ini jarang-jarang kalau pizza pakai es krim cuma ada di Wow doang kayaknya sih. Nih, dengan topping banyak banget topping. Topping enak ya? Nih, kita tanpa ini pakai topping. Segini berapa kalau boleh tahu? Iya, tadi lupa. Segitu lupa. Yaudah, yang penting lu makan dulu lah, lu nikmatin aja. Pokoknya harga mah senang aja, sini nggak ada yang mahal. Mahal ya? Standar ya? Oh ya, cocok dengan kantong-kantong ya. Anak muda. Nah, ini gue ada dua minuman, Dan. Lu mana? Gua pasti ini apa namanya? Gua pilih ini deh. Red Santa. Gua udah tahu lu pasti milih ini. Iya. Ini. Nah, ini bawahnya biar ini Don diaduk dulu, Don. Siap. Oke, gua aduk. Nih. Ini segar banget nih. Buat sahabat malu kita coba lihat aduk nih. Ini karena gulanya masih numpuk di bawah ya sama sirupnya. Nah, coba kita lihat. Oke. Kita seruput sedikit. Seger banget di tenggorokannya. Aduh.
enak, cobain lagi, Di. Enak. Enak. Gimana rasanya ada? Ya. Ini kayaknya ada mince-mince-nya dah. Mince. Mince-nya ada. Terus kayaknya dalamnya itu ada apa ya? Ini kayak model. Ini mince kalau nggak salah. Iya. Ini bagus nih buat. Enggak ada soda-sodanya juga ya? Ada. Ini pas banget nih. Nah. Iyalah. Pas banget buat kantong kita, cukup lah. Ingat. Coba minum lagi dulu. Warnanya juga ada apa namanya warnanya juga. Warnanya pas ya, sejujurnya. Ini apa ya di dalamnya? Klengkeng apa? Itu leci. Iya, ya. Nah, iya kayak macam cherry. Cherry. Nah, ini cherry. Coba nah, dong. Coba yang coba. Wow berry, berry wow. Duh. Berry wow. Gila nih, tempat ini es krimnya. Kita coba di sini dulu atasnya dulu sama kayak yang tadi. Ini mien apa sih? Eh, es krim dah. Apa sih namanya? Kayak flut ya. Krim. Krim flut. Enak ya. Udah cobain aja ya. Awas tuh. Ini kayak manis banget sih, Mas. Enak sih. Enak. Kameramen bagi dong. Wah, biasanya kan kameramen mau. Ini seger banget tuh, Bang. Bisa malu. Masa sih? Ini, iya. Ini, benar. Gimana rasanya? Enak, seger pokoknya. Oke, ada rasa asam manisnya ada. Campur. Ada. Sama tapi nggak lengket kan di tenggorokan atau enggak justru ngalir ya macet Ardi atau... bisa aja kan macet sih. Banjir ngalir waduh seger banget ya. Nah sekarang lanjut ini dong ini lu cobain ini kayaknya lu kan doyan ini pedas pedas ini ayam ini? Pakai bakso dua nih wah ada ya. Lagi guys nih lu lihat tuh timun jeruk nipis sama sambal bakso. Pas banget. Gua mau makan dulu ya. Cobain ya. Nah, oke. Okay. Kita coba ini. Iya Di lu enggak nasi apa ini? Iya, ini yang itu aja. Ini aja ya nih ya. Ya. Sahabat malu, kita cobain. Nah, kita lihat ke si ayam itu. Ayamnya. Empuk banget ayam itu. Nah, langsung aja dong. Nih langsung nih. Nih. Lu pakai jeruk nipis enggak tadi? Enggak, jangan. Nih, ini aja tuh. Nih, kita lihat. Pakai nasi dikit. Coba kita yang pakai nasi, kan. Lapar pakai nasi. Pas banget sambalnya. Pedasnya pas banget. Ayamnya juga. Dia kayaknya ayamnya kayak mentega ya. Gampang. Ini sih ayam kampung. Ayam kampung. Sama baksonya dong, cobain dong baksonya. Ini baksonya nih, sahabat malu. Kita lihat tuh. Kalau saya pakai nasi dulu, gue lupa. Jauh dia dong, jauh. Segini juga pas banget nih, buat kalian kalau yang bawa pacarnya, ya kan? Adik, lu bawa pacar lu dong kesini. Bawa lah. Jangan bawa omong. Berasa? Lu malah ini sekarang ini namanya apa? Hamburg ya? Apa namanya tadi? Hamburg. Kayak model bundar gitu lah. Ini kita cobain. Ini pakai kayak apa sih namanya ini? Apa toppingnya? Apa namanya? Kayak model. Wijen. 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 Ini mau bisa. Dan langsung ini sama mayones gua dikit campur mayones ini. Dagingnya wow ini luar biasa. Kok ini tebal berisi. Tebal berisi. Iya. Kita cobain ya nih. Wah. Tuh udah satu enak tuh. Tebal berisi. Wah. Wow. Itu enggak pakai nasi itu tuh. Enggak pakai nasi. Enggak. Kita cobain dulu dagingnya nih. Coba ya berisi ya. Benar banget. Enak. Ini enak, wijennya pas banget. Pedes nggak itu tuannya? Nggak pedes dong, ini karena pakai mayones. Oh, kenapa nggak pakai saus? Nggak doyan saus? Nggak doyan. Nggak doyan sih, cuma tergantung selera. Kalau ini pakai saus sudah lebih enak juga, apalagi pakai sambal terasi juga. Coba dong, lu jangan makan tuh dia nasinya tuh sayang. Oh, enak tuh dagingnya terus. Nasinya lu makan dong. Iya, tadi makan. Nah, kita cara pakai nasi. Nah, lu diet. Nasi. Oh di. Udah lapar ya. Abis nyanyi di kota tua. Ini
Buat kalian yang mau cari tempat tongkrongan yang asik dan terjangkau, gak salah pilih deh, hanya di Warung Wow. Tempatnya nyaman dan asik banget dan luas guys. Makanan dan minumannya, wah ini pasti lebih mantap. Jangan khawatir, harganya sangat ekonomis, cocok dengan isi kantong kita. Pokoknya datang aja di Jalan Warung Jati Raya nomor 1B. Yuk langsung aja mampir. Coba kita Makan dulu sebenernya. Bagus itu kayak tangan. Pengen enak ya. Enak banget. Pas banget. Bagus banget. Permisa malu ya, nonton malu. Pokoknya nih cocok banget. Ya, anak muda dan anak aktif juga sini sangat enak banget, lega, luas dan juga ada full musiknya. Full musik. Setiap hari ada di sini. Hanya di Wow di jalan apa sih namanya ini? Pokoknya di dekat Mampang ya. Ini Warung Buncit. Pokoknya ketika aja di map ada Wow Warung Buncit Jakarta Selatan. Langsung di parkirannya luas juga, tempatnya luas, jangan takut dan sebagian pokoknya. Udah best banget dari makanannya juga, harganya ekonomis banget. Nah, ini banget tempatnya apa namanya? Strategis. Ya. Tempatnya enak juga. Tempatnya juga punya ya favorit banget buat anak-anak muda dah. Oke, ini sebelumnya Don, kita closing aja ya langsung ya. Ini daripada ini kita udah lanjut makan lagi dan biar enak, biar makan itu santai, biar menikmati. Bukan apa nih, kalau kalian yang punya food court atau kafe, kita bisa datengin ke programnya. Betul, kalau ada referensi tempat-tempat yang makanan enak bisa kita datengin. Kita bisa langsung komen aja di bawah ini ya, di apa namanya, di celebcam. Oke. Oke. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.